Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sekarang berada di rumah makan Tenda Biru. Wah. Di sini nanti kita akan jelajah kuliner ya. Jelajah kuliner nanti seperti apa? Rumah makan Tenda Biru ini dalamnya seperti apa nanti kita bisa saksikan ya. Ini lokasinya berada di jalan raya yang mendekati perbatasan Majenang Sindangsari ya. Terpantau banyak pengunjung yang ada di lesehan Tenda Biru. Menunya banyak sekali guys. Ada nasi bakar, ada pepes juga, ada ayam. Silakan bisa milih ya, bisa memilih sendiri. Ini nasi bakar ya guys. Di warung makan Tenda Biru ini bisa memilih menu sendiri ya, sesuai keinginan dan selera. Ada tempe, ada ayam goreng, ayam bakar juga bisa, ada nasi bakar juga bisa. Nih ada pepes sih. Pepesnya. Mantap pokoknya. Mantap. Beginilah suasana di rumah makan Tenda Biru guys. Ramai kalau habis maghrib itu, ramai sekali pengunjungnya ya. Ramai sekali. Ini es jeruknya guys. Nah, ini es jeruk. Es jeruknya seger banget. Menunya datang. Ini teh manisnya. Tempe. Ini nasi bakarnya sudah datang, pesanan Mbak Sipa guys. Ini makanannya tuh, tinggal milih tuh. Nanti enak banget. Ini dalamnya nasi bakar guys. Seperti ini nasi bakar warung Tenda Biru. Lesehan Tenda Biru. Mantap enggak? Mantap enggak? Mantap. Ini sambalnya mantap sekali itu.